Halo Smavers, senang sekali saya Reksi Hernando Huta Barat bisa kembali berjumpa bersama Anda dalam Rumah Demokrasi. Dan pada hari ini Rumah Demokrasi berkesempatan untuk mengunjungi LWH Jakarta, suatu kesempatan untuk kami untuk mendiskusikan mengenai hukum pada hari ini. Kita tahu bahwa peraturan daerah berbasis agama sedikit banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, baik untuk masyarakat dan juga untuk elit-elit politik. Dan kita akan membahas mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Sabian TV, atau kita akan membahas perlukah perda agama di Indonesia bersama dengan narasumber kami, yaitu Mas Muhammad Rashid Rida selaku pengacara publik LBH Jakarta. Halo Mas Rashid. Halo. Bagaimana kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Kita hari ini akan bahas mengenai perda agama. Ya. Gitu ya. Kita tahu bahwa belakangan ini banyak sekali permasalahan atau mulai elit-elit politik memperbincangkan atau mempermasalahkan mengenai perda syariah. Gitu. Sebelum kita ulas lebih banyak mengenai perda syariah, kita sebaiknya kita bahas dulu mengenai akar sejarahnya. Sebenarnya bagaimana sih pada akhirnya kedudukan perda syariah ini, akar sejarahnya di Indonesia? Oke. Mas Rasid. Kalau berbicara perda syariah secara akar kesejarahan, itu sebenarnya tidak terlepas dari pertama semangat melawan kolonialisme. Sebenarnya itu melawan hegemoni barat, Eropa, lain sebagainya gitu. Yang katanya gitu, katanya membawa dampak buruk, terutama masalah moral lain sebagainya gitu. Nah, karena dianggap Indonesia punya tradisi sendiri. Nah, dari akar kesejarahan ini, kemudian di tahun 40-an ketika masa kemerdekaan, Baik. Itu paling tidak ada dua gerakan yang mewacanakan pemberlakuan hukum Islam atau syariat Islam. Pertama itu gerakan DITII, itu oleh SM Kartosoewirjo. Lalu kedua adalah fraksi Islam di BPUPKI. Itu ada Wahid Hashim, ada Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain dan kawan-kawannya. Nah, kalau SM Kartosoewirjo itu dia frontal ingin mendirikan negara Islam, tapi kalau Wahid Hashim dan lain-lain itu menghendaki bahwa pelaksanaan hukum syariat itu harus tercantum di dasar negara, di sila pertama, Pancasila gitu kan. Walaupun kemudian itu diurungkan gitu kan. Nah, itu kemudian berkembang karena itu diurungkan, terus akhirnya deal politiknya adalah sekitar transisi dari tahun 40-an ke tahun 50-an. Dealnya adalah dibentuk Departemen Agama. Departemen Agama intinya adalah lembaga negara yang dapat mengontrol kehidupan beragama di Indonesia. Nah, waktu itu memang kewenangan Depag dalam konteks kontrol keberlakuan hukum Islam itu masih terbatas. Jadi terbatas di pelaksanaan hukum Islam yang sifatnya perdata, privat. Misalnya soal nikah, waris, lain sebagainya itu. KUA itu sebenarnya bagian dari institusi pelaksana hukum Islam. Bagaimana perkawinan Islam itu dilaksanakan di KUA gitu kan. Nah, itu bagian salah satunya gitu. Sebenarnya itu bagian dari pelaksanaan hukum Islam, syariat Islam. Lalu kemudian tapi perkembangannya, Depag ini tidak hanya mengurus masalah hukum Islam yang sifatnya perdata, tapi juga mengurus yang sifatnya publik, terutama misalnya terkait keberadaan aliran-aliran kepercayaan yang dianggap melenceng di luar Islam. Nah, mereka turut menggandeng kejaksaan, membuat bakor pakem, lalu mengawasi dan sampai menindak. Dan ini juga terus di follow up sampai tahun 1965. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 terkait pencegahan penodaan agama. Nah, itu sebenarnya kalau dari tarikan sejarahnya adalah bagian dari peran dari Departemen Agama untuk mengawal keberlakuan agama Islam, agama, ajaran agama. Tapi kemudian zaman Orde Baru sempat wacana pelaksanaan hukum Islam itu mencuat di era Soeharto ya, tahun 1974, itu diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Waktu itu sempat perdebatan mengenai poligami, bagaimana mau diatur apa enggak. Nah, sebagian fraksi Islam itu ingin ini diatur, dimasukkan di dalam Undang-Undang Perkawinan, karena itu harus sah cara hukum juga. Walaupun pada akhirnya diurungkan. Nah, tumbalnya adalah
untuk meyakinkan bahwa publik, bahwa negara masih peduli dengan agama, dibentuklah MUI tahun 1975. Itu juga sebagai corong pelaksanaan hukum Islam gitu waktu itu. Terus berlanjut sampai 80-an, 90-an, 90-an ini pelaksanaan hukum apa wacana syariat Islam itu ternyata mulai muncul dari bawah, terutama dari kajian-kajian dakwah kampus. Baik. Misalnya dari kelompok tarbiyah yang membaca ide-ide Ikhwanul Muslimin. Lalu juga ada juga di musim perkotaan yang mungkin romantis terhadap ajaran Islam, termasuk misalnya pelaksanaan syariat Islam dalam konteks perekonomian. Tahun 90-an didirikan Bank Mu'amalat. Nah itu kalau dari segi sejarahnya zaman Orde Baru seperti itu. Sampai kemudian tahun 98-99 reformasi, wacana syariat Islam ini menguat dengan seiring menguatnya politik identitas, kebebasan berekspresi, dan juga otonomi daerah. Nah, semangat yang hari ini hadir dalam Perda Syariah sebenarnya semangat itu. Semangat politik identitas dan semangat otonomi daerah. Bagaimana Perda Syariah ini bisa dimunculkan atas nama kearifan lokal daerah tertentu, atas nama moral masyarakat tertentu di daerah tertentu itu. Sehingga kalau dari segi kesejarahannya, perda syariat bisa hadir itu karena adanya koridor demokrasi itu sendiri, karena adanya kebebasan, adanya otonomi daerah, yang justru kendaraan-kendaraan kebebasan ini, kalau saya boleh memandang, justru dibajak. Dibajak sama ini. Tapi kalau boleh kita simpulkan atau kita bilang bahwa sebenarnya Indonesia kan menganut hukum civil law gitu ya, hukum Islam menjadi salah satu referensinya, resourcesnya, sumber hukum umur kita untuk menjadikan peraturan perundang-undangan nantinya seperti undang-undang perkawinan, terus undang-undang perbankan syariah, dan kemudian diadopsi menjadi hukum nasional. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah break sebentar ya, Mas Rasid. Mas Rasid, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Sma Virus, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Mas Rasid di LBH Jakarta. Mas Rasid, kita lanjutkan perbincangan kita. Terakhir kita bahas mengenai sejarahnya, bagaimana cukup panjang sekali sejarah Perda Syariah di Indonesia. Begitu. Kemudian kita mungkin boleh sedikit membahas mengenai gagasan moral yang ada pada Perda Syariah itu sendiri. Dan mungkin agak implementasinya bagaimana di Indonesia dan juga faktanya di Indonesia seperti apa mengenai Perda Syariah. Jadi perlu dijelaskan bahwa sebenarnya suatu produk hukum itu memiliki spirit subjektif tertentu. Siapa yang mengaspirasikan itu, dia punya kepentingan tertentu atas hukum itu. Itu yang harus dicek terlebih dahulu. Nah, dalam konteks Perda Syariah, konon kalau kita membaca beberapa entah itu tweet atau literatur lain sebagainya, elit-elit politik atau termasuk ulama-ulama, mereka bilang bahwa Perda Syariah diperlukan pertama sebagai benteng moral bangsa Indonesia agar tidak kebablasan di dalam dunia yang udah global gitu, udah bebas, nggak kebablasan, dan juga sebagai apa ya pembentuk tatanan yang tertib. Itu klaimnya di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu hanya klaim yang sifatnya apa ya, klaim subjektif filosofis ya, dalam artian bahwa semua hukum pasti ngomong seperti itu dong. Termasuk hukum yang paling buruk sekalipun gitu, pasti perancang hukumnya pasti berbicara seperti itu. Memang sebaik-baiknya sifat dari hukum seperti itu gitu ya, semuanya memang harus seperti klaimnya itu. Di situ gitu. Tapi kalau kita melihat dalam konteks misalnya pembuatan regulasinya, ini ada satu hasil riset yang menarik yang di tulis oleh Dr. Michael Babler. Nah, Babler dia menulis dalam disertasinya yang dijadikan buku
The Politics of Sharia Law. Riset itu riset yang dilakukan oleh dia di Indonesia, di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, di beberapa titik daerah yang melakukan pemberlakuan syariat Islam. Nah, dia justru melihat bahwa pemberlakuan syariat Islam itu kan hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif negara. Dalam arti ini adalah DPRD. Komposisi DPRD adalah orang-orang anggota parpol, partai politik. Entah parpol Islam atau non-Islam. Nah, yang menariknya adalah dia memaparkan terlebih dahulu jumlah perolehan suara partai politik Islam dari tahun 2004 sampai 2014. Nah, dia 10 tahun, ya. Iya, dalam waktu 10 tahun. Nah, dia menuliskan ternyata bahwa dari tahun 2004 sampai 2014 jumlah partai politik jumlah perolehan suara partai politik Islam justru menurun. Menurun. Tapi kemudian ketika dicek jumlah keberadaan perda syariah dari tahun 2004 sampai 2014 adalah naik. Artinya apa? Artinya adalah ada ketidaksinkronan kehendak masyarakat terhadap satu produk hukum yang dipercayakan di DPRD misalnya kan. Jadi masyarakat sebenarnya apa, kalau dia memilih parpol Islam diharapkan misalnya dia bisa memberikan aspirasi mengenai Islam atau lain sebagainya. Tapi nyatanya masyarakat lebih memilih parpol lain gitu kan. Artinya apa, parpol Islam tidak mendapatkan kepercayaan di masyarakat, turun gitu, kepercayaannya turun. Tapi kemudian mengapa kok bisa ada produk hukum atau perda syariah yang justru tingkat keberadaannya makin naik. Makin naik gitu. Ini bisa dikatakan juga bahwa sebenarnya partai politik Islam tidak begitu berpengaruh gitu ya. Iya, tidak berpengaruh. Keberadaan perda syariah yang diinginkan masyarakat. Iya, gitu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian yang menjadi menariknya dalam riset Michael Bahler ini adalah bahwa ternyata dalam prakteknya perda syariah itu bagian dari kontrak politik. Elit-elit politik lokal yang kemudian hendak nyalek gitu, dia harus bisa meraup massa. Konsentrasi massa di daerah itu selalu terpaut pada tokoh elit tertentu. Entah itu elit kiai, agama, lain sebagainya di daerah tertentu. Yang punya pesantren atau punya bisnis, elit politik lokal itu terkoneksi di situ. Dan itu menurut hasil risetnya, bahwa perda syariah menjadi bagian dari kontrak politik adalah supaya itu, supaya untuk dapat meraup massa, massa yang ikut dengan tokoh elit politik yang menokohkan itu, karena dia punya massa yang banyak gitu ya. Nah, jadi untuk itu, untuk mendapatkan itu, akhirnya memilih elit-elit politik tertentu yang sebenarnya nggak semuanya partai Islam ya, anggota parpol Islam. Nah, sampai kemudian terpilihlah dia, akhirnya dia mendorong keluarnya produk perda syariah Islam. Yang padahal kalau dilihat dari jumlah pemilihnya, parpol Islam yang bisa membawakan aspirasi mengenai perda syariah itu kan nggak banyak yang terpilih. Artinya adalah bahwa perda syariah ini dibuat, digolkan oleh kelompok tertentu saja, elit tertentu saja, dia tidak partisipatif, seperti itu. Makanya secara konotasi itu tidak hanya partai Islam gitu yang mencanangkan perda Islam ini, perda syariah gitu, artinya partai yang sifatnya tidak keagamaan, gitu, maksudnya lebih secara umum gitu ya, tidak menimbulkan simbol-simbol agama, ternyata banyak dipercaya oleh masyarakat dan aspirasinya juga dari mereka, begitu, menampung aspirasi dari mereka. Jadi justru justru yang mendorong perda syariah di dalam hasil riset Michael Bahler ini adalah partai-partai yang nggak memakai jubah Islam. Dan itu adalah partai-partai yang sebenarnya dari segi konsistensi ideologinya nggak terlalu ketat. Sehingga artinya apa? Apapun akan mereka lakukan agar mereka menang sebagai anggota legislatif ya. Termasuk bahkan menjual isu agama terhadap elit politiknya. Dengan menggolkan perda syariah, walaupun misalnya parpol itu nggak paham-paham amat kok soal agama atau soal Islam barangkali ya, itu nggak paham. Tapi kemudian
bisa dikatakan bahwa partai politik juga menjadi alat kendaraan masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk ingin perda syariah ini diberlakukan di daerahnya begitu ya. Iya. Seberapa jadi, besar keinginan dari masyarakat Mas? Kalau dari segi keinginan masyarakat sebenarnya kalau di hasil riset dia itu nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar dalam artian masyarakat nggak terlalu peduli juga. Dengan walaupun memang ada sebagian basis massa yang besar ya, ormas yang terafiliasi di ormas tertentu mendorong ingin dikeluarkannya perda syariah, tapi nggak besar. Justru yang memiliki peran besar adalah elit politik. Jadi terputus antara dorongan massa yang sifatnya kolektif dengan elit yang sifatnya segelintir orang, itu terputus sebenarnya. Tapi dorongan besarnya justru ada di elit gitu. Dorongan besarnya di elit mungkin menjadi alat untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih ya, begitu karena dia sangatnya menokohkan sekali karena banyak tokoh-tokoh agama di daerah. Kita harus break sebentar dan saat selain kita lanjutkan. Marvius jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Isma Firus, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Mas Rasid dari LBH Jakarta. Kita lanjutkan perbincangan kita. Mas Rasid, kita bahas tadi sudah mengenai riset, sejarah, mengenai gagasan moralnya, kemudian kita bicara mengenai problemnya. Yeah. Sebenarnya apa yang menjadi akar masalah atau menjadi problem dari keberlakuan perda syariah ini di Indonesia? Iya, yeah. Jadi kalau melihat masalah pemberlakuan perda syariah, kita berarti melihat ada suatu produk hukum yang spesial yang hanya ditujukan untuk golongan tertentu, tapi itu diberlakukan mengikat secara umum. Dalam artian gini, perda syariat itu dia mewakili norma atau nilai komunitas tertentu, tetapi ia bisa diberlakukan ke luar komunitas yang nggak mengikuti ajaran itu atau bahkan nggak percaya gitu, nggak percaya. Nah itu yang jadi problemnya. Sehingga apa? Justru keberlakuan perda syariah itu sangat rentan menimbulkan segregasi di masyarakat, perpecahan di masyarakat. Karena dianggapnya misalnya orang yang nggak patuh sama perda syariah, nggak patuh sama hukum gitu kan. Atau bahkan kalau nggak ikut perda syariah, wah anti agama dan sebagainya. Lebih bahayanya lagi kayak gitu. Seperti itu. Sebenarnya di situ dulu. Lalu kemudian ketika melihat jenis-jenis karakteristik perda syariah, itu kan banyak macam-macam. Ada yang ngomongin zakat, ada yang ngomongin wakaf, ada juga yang ngomongin perbankan. Ada perda syariah yang seperti itu gitu. Tapi ada beberapa yang justru sangat rawan diskriminasi. Rawan diskriminasi itu terutama misalnya perda soal jam malam. Lalu kedua perda soal busana muslim atau juga perda mengenai alkohol lain sebagainya gitu, termasuk juga ada perda ngomongin pacaran. Nah itu ada di titiknya, ada di Aceh, di Cianjur, di Tasikmalaya termasuk, lalu juga selain itu ada juga di Sulawesi gitu kan. Nah perda-perda ini justru rawan diskriminasi karena apa? Pertama, terutama misalnya perda yang berbusana muslim ya, itu justru banyak ditujukan untuk kelompok perempuan. Kalau kelompok laki-laki sih ya nggak masalah, bebas-bebas aja, mau koloran pun masih woles gitu kan, kaos koloran gitu kan. Tapi perempuan gitu, perempuan diwajibkan untuk berbusana muslim, sedangkan kita tidak punya definisi yang khusus mengenai berbusana muslim itu seperti apa sih. Atau ngomongin pakaian yang menutupi aurat, konsepsi aurat di dalam tafsir ajaran Islam itu tidak satu tafsir gitu, ternyata beragam, ternyata beragam. Nah itu yang kemudian justru menimbulkan semacam semacam klaim yang naif bahwa hukum Islam yang ideal itu yang satu tunggal gitu kan, yang auratnya harus tertutup semua, padahal
kita aja nggak punya definisi aurat yang jelas itu dari hukum Islam itu sendiri. Nah itu yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasinya dalam bentuk apa? Ya perempuan yang jadi objek, objek pengaturan, tubuhnya diatur. Seolah menjadi fokus gitu ya? Iya, seolah menjadi fokus, terus kalau dia tidak melaksanakan aturan itu dia distigma, didiskriminasi, tidak bermoral, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, dalam konteks masyarakat kita yang masih patriarki, stigma-stigma sosial kayak gini bisa mematikan karir ke depan perempuan ini, termasuk misal karir perjodohan, percintaan gitu. Bagaimana dia di stigma apa amoral dan sebagainya karena tidak berbusana muslim. Akhirnya dia misalnya ingin dapat pasangan, nggak bisa-bisa gitu, karena sudah terlanjur di stigma seperti itu kan. Nah itu yang jadi problem, problem diskriminasi gitu. Dan di situ ada bias gender tentunya kan, karena perempuan yang di objek, yang hanya diobjekkan gitu. Nah lalu kemudian problem selanjutnya itu pemberlakuan perda syariah Islam juga ada beberapa yang diskriminasi tidak hanya gender tetapi ke kelompok lain, misalnya kelompok etnis atau kelompok aliran agama tertentu. Seperti itu, misalnya kayak perda mengenai agama Ahmadiyah sebagai implementasi dari SKB 3 Menteri, soal larangan Ahmadiyah itu juga ada. Atau mengenai Syiah itu pun ada. Nah itu yang kemudian justru sifatnya sangat-sangat diskriminatif. Bagaimana ajaran agama tertentu mau diklaim sebagai kebenaran tunggal, lalu diketatkan dalam satu produk hukum, dan itu untuk melibas kelompok lain. Nah itu yang kemudian jadi masalah ya. Lalu juga masalah yang lain itu dari segi keberadaan hukumnya, perda syariah itu pertama ada dua masalahnya. Pertama itu dia menimbulkan dualisme keberlakuan hukum. Karena ada hukum nasional, ada KUHP, ada undang-undang yang lainnya gitu kan. Yang khusus, tapi juga ada berlaku perda syariah. Yang kadang dan, kurang lebih itu ada yang berlawanan. Iya, gitu bertentangan ya, satu sama lain gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi perda syariah eksis mengapa? Karena atas dasar klaim otonomi daerah. Nah, itu yang kemudian susah dicabutnya. Jadi, dua hukum ini berlaku dan masyarakat bingung. Hukum mana sih yang sebenarnya benar gitu kan? Nah, seperti itu. Itu pertama. Lalu kedua, kalau dilihat dari sekitar 400 perda syariah yang sampai sekarang berlaku, hampir mayoritas tentu bertentangan dengan konstitusi. Artinya sejak awal, sejak lahir, bahkan sejak ada pikiran ingin membentuk perda syariah, sejak dalam pikiran saja sudah bertentangan dengan konstitusi gitu. Bahkan sampai implementasinya gitu kan. Nah itu yang kemudian dari segi problem hukumnya, perda syariah memang jelas-jelas bermasalah gitu. Baik. Sebenarnya yang agak kontradiktif yang saya ingin tanyakan juga, kita tahu bahwa tadi dikatakan bahwa sebenarnya keinginan untuk memberlakukan perda syariah itu datang dari elit politik, gitu ya. Datang dari elit politik dan kemudian untuk mengambil simpati dari masyarakat. Kalau misalnya minta dari datang dari elit politik, bukan dari masyarakat, gitu. Kemudian diberlakukan. Kenapa masyarakat bisa terima? Kan padahal masyarakat sendiri sebenarnya keinginannya tidak cukup besar, tidak sebesar elit politik. Tapi kenapa kemudian malah bisa mengambil simpati masyarakat dan malah bisa diterima di masyarakat? Oh, diterima, diberlakukan. Sebenarnya kalau problemnya sih, karena saya sehari-hari di LBH ya, bertemu dengan masyarakat pada umumnya gitu yang ngadu ke sini. Sebenarnya justru yang pertama adalah memang basis pengetahuan masyarakat belum siap untuk menerima itu. Artinya sebenarnya tidak tahu, apatis saja. Tidak tahu dan pun mungkin ada yang merasa ini enggak, ini bermasalah. Dia tidak tahu mau kemana, jalurnya seperti apa untuk mempermasalahkan ini. Dan juga mungkin di satu sisi mencari aman juga ya. Karena hubungan di masyarakat juga kan harus dijaga. Orang-orang, misalnya orang-orang yang anggap tidak ser gitu. Nah seperti itu sih. Sebenarnya problemnya ya ini saja, masalah
belum ada kesadaran hukum, ya, kesadaran hukum yang kritis. Lagi-lagi belum ada kesadaran hukum. Mungkin kita harus mengakhiri episode kita pada hari ini. Yeah. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Mungkin sedikit kesimpulan konklusi dari Mas Rashid untuk episode kita pada hari ini. Ya, kalau kesimpulannya adalah bahwa Perda Syariah memang bukan ide gagasan yang baru, ya, tapi dia udah ada bahkan semenjak sebelum Indonesia merdeka itu. Kartosuwiryo udah lebih duluan tahun 43 udah lebih duluan ngomongin soal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Lalu juga ada Wahid Hasyim tahun 45 itu. Terus itu terus terwariskan hingga sekarang dan ternyata sangat serius. Jadi ide-ide yang terus diwariskan ini justru berdampak yang sangat serius terhadap masyarakat real, ya, karena itu menimbulkan diskriminasi, menimbulkan dualisme hukum dan sebagainya gitu. Dan ternyata kalau dilihat dari segi pembentukan hukumnya nggak ideal-ideal banget. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di part yang kedua setelah ini. Terima kasih banyak untuk part yang pertama, Mas Rashid, atas waktunya. My viewers, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita karena masih sangat menarik sekali di part yang kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Rumah Demokrasi di part yang pertama tentang perlukah perda agama di Indonesia, yang ini adalah part 1 dan kita akan lanjutkan di part yang kedua di episode yang berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari kata saya, Reksi Arnold Huta Barat, Mas Rashid, dan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya.